kau tak layak duduk Malaysia, dipersilakan keluar daripada Malaysia. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Eh, apa hal korang, weh? Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV. Dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran penduduk Kajang. Penduduk Kajang, eh? Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berdabadu. Come on, yow. Let's go. Sempena bulan kemerdekaan, kita nak menghampiri kita punya sambutan kemerdekaan yang ke-64. Gila guys, 64 tahun Malaysia dah merdeka. Tapi nak tunggu merdeka baru korang nak sembang pasal patriotik lah, semangat cintakan Malaysia lah. Kalau bukan bulan merdeka, kalau bukan hari Malaysia, ada korang nak sembang pasal benda ni? Haram. Dan kita juga tengok banyaklah benda-benda yang berlaku dekat Malaysia sekarang ni, tak kisahlah dalam isu apa pun, yang tak mencerminkan langsung yang kita ni bersyukur kita duduk dekat Malaysia ni. Faham tak? Jadi, berdasarkan kajian dan pemerhatian akulah sebagai seorang rakyat Malaysia dan sebagai seorang yang pernah berkhidmat untuk mempertahankan kedaulatan, keselamatan Malaysia ni, ada beberapa poin yang aku boleh highlight yang bagi aku, kalau korang tak buat benda ni, korang tak layak duduk Malaysia, sila keluar daripada Malaysia. Senang. Sebelum aku ingin meneruskan video aku pada kali ini, sudilah kiranya anda semua untuk menekan butang subscribe. Okey, butang merah dekat bawah ni sebab kita menghampiri kita punya subscriber yang ke-200,000. Semoga Allah murahkan rezeki korang dan menggunakan korang dengan keselamatan dan kesejahteraan sepanjang hidup korang, dunia akhirat, insyaAllah. Okey, tapi tekan butang subscribe lah. By the way, point aku ni dia tak ikut turutan, dia tak ada hierarchy, dia tak ada ranking, sebab bagi aku semua ni penting sebagai seorang rakyat Malaysia. Selepas korang tahu poin-poin ni, kau pergilah berhijrah ke negara lain, sebab bagi aku korang semua tak layak duduk Malaysia. Mula-mula, jangan pernah kau claim kau orang Malaysia, jangan pernah kau cakap kau orang Malaysia sekiranya lagu kebangsaan Malaysia pun korang tak hafal, lagu negaraku korang tak hafal, dan juga korang tak boleh nyanyikan dengan baik. Maksud aku, tak adalah sampai korang nak kena nyanyi menangis-nangis, sampai korang nak kena nyanyi dengan suara Anwar Azin negara, tak payah. Janji korang boleh menyanyi dengan proper, berdiri, okay, ada rasa hormat, ada rasa bangga, dan juga korang tak mempermainkan lagu negaraku. Aku perasan ada beberapa orang yang menghengki-pengkikan, okay, bergurau-gurau, okay, jadikan lagu negaraku ni, okay, bahan untuk buat lawak dan sebagainya. Okay, bagi aku, kau tak layak duduk Malaysia. Benda paling simple, lagu kebangsaan pun kau tak boleh nak respect. Layak ke kau duduk dekat Malaysia? Seterusnya, kau tak layak duduk Malaysia, dipersilakan keluar daripada Malaysia sekiranya kau tak tahu nak menggunakan bahasa kebangsaan. Yang ni, aku tahu ada mixed reaction, ada berbagai-bagai pendapat. Ada yang cakap, oh, the English education is very important because you are a... Aku tak cakap korang jangan belajar bahasa lain. Aku tak cakap korang jangan menggunakan bahasa Inggeris, tak. Tapi kalau dah sampai tahap borak dekat mamak, Melayu dengan Melayu, muka Jawa habis, tapi kau sembang dalam bahasa Inggeris, kejar dah apa korang ni? Samalah juga dekat Facebook, dekat Twitter, okay? Facebook kau tu, kawan-kawan kau tu, semua orang Malaysia je sibuk nak update status dalam bahasa orang putih. Gila apa? Kau ingat David Beckham nak baca kau punya status tu? Itu belum lagi ada yang sampai tahap nak mengagung-agungkan bahasa selain daripada bahasa Malaysia, nak mengagung-agungkan bahasa Inggeris. Ada yang cakap, I look stupid when I speak in Malay. Kejar dah apa? Kalau rasa payah sangat, rasa hina sangat kau nak banggakan bahasa Melayu ni, sekurang-kurangnya bila kau berborak, kau berinteraksi dengan orang, kau gunalah bahasa Melayu. Jadikan bahasa Melayu, bahasa Malaysia ni adalah sebagai kau punya bahasa utama dalam hidup kau. Melainkan kau orang Melayu, asal Malaysia,
tapi dah pergi duduk dekat Ghana ke, dah pergi duduk kat Afrika Selatan ke, kau tak nak guna bahasa Malaysia, lantak korang lah. Tapi kalau sampai tahap tak tahu nak cakap sekurang-kurangnya bahasa pasar macam aku ni, tak payah duduk Malaysia lah. Seterusnya, tak tahu sejarah Malaysia, aku tak suruh korang ni sampai tahap nak jadi Wikipedia bergerak. Tapi sekurang-kurangnya tahulah tarikh kita merdeka bila. Ini tarikh kita merdeka pun tak tahu, tahun kita merdeka pun tak tahu. Sekurang-kurangnya tahulah siapa kita punya Perdana Menteri yang pertama. Itu pun dah cukup cantik dah. Kalau kau tahu ini, serius, aku boleh cabarlah. Ada orang yang tak tahu bila kita punya tarikh kemerdekaan. Kalau kau tak tahu, boleh keluar daripada Malaysia. Silakan. Seterusnya, tak tahu dan tak mengamalkan rukun negara. Lima je pun. Lima je pun, takpelah aku cakap lah. Nanti kawan-kawan cakap aku tak hafal pula. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tak perlu aku nak kupas setiap satu ni, direct je dia bagi tahu benda tu. Straightforward je. Jadi bukan sekadar korang kena hafal, korang kena amalkan lah. Contohnya macam kedaulatan undang-undang. Ada undang-undang, ikut. Yang di-Pertuan Agong, Sultan-Sultan, janganlah kau hina. Okey, itu adalah peringkat tertinggi pemerintahan dekat Malaysia ni. Janganlah kau hina-hina raja, hina sultan, hina agung. Itu nombor dua tu, kesetiaan pada raja dan negara. Lepas tu sebagai rakyat Malaysia, kau kena ada kesopanan dan kesusilaan. Tambah-tambah bila kau nak tunjuk diri kau dekat dunia luar, kau berinteraksi dengan dunia luar, ada pelancong ke, janganlah kau tiba-tiba nak kau hajar dengan dia. Tunjukkan kita punya kesopanan penuh dengan adab. Okey. Kalau korang tak amalkan ataupun korang tak hafal rukun negara, dipersilakan keluar daripada Malaysia. Suka kutuk negara sendiri. Yang ni favourite sekarang ni. Zaman-zaman sekarang ni memang favourite. Tak payah jauh lah. Kita tengok Olimpik tu cukup lah. Masa pembukaan sukan Olimpik di mana kita punya kontijen datang pakai baju Melayu. Tapi design dia macam tu lah. Wallahualam lah. Aku pun tak sure siapa yang design. Ada orang kutuk. Inilah peliklah benda lah. Senang cerita, kau tu orang Malaysia. Kalau kau tak boleh berkata-kata baik terhadap negara kau sendiri, diam. Tak payah nak berkomen. Tambah pula kau orang yang famous. Tak perlu kebencian kau tu nak semua orang tahu. Sabarlah juga kalau sukan ke, bila menang, sokong. Bila kalah dia punya condemn, tahu, faham kau marah. Tahu kau ni hebat. Tak suruh pun korang duk puji, wah Malaysia, wah Malaysia. Okey, tak perlu. Tapi setidak-tidaknya jangan hina, jangan kutuk negara kita sendiri dalam isu apa pun, dari sudut apa pun. Okey, seterusnya tak ada rasa bangga dengan Malaysia. Contohlah macam aku sendirilah. Aku pernah pergi Jepun, tiba-tiba aku nampak iklan melawat Malaysia. Bangga gila beb, walaupun setakat iklan tahun melawat Malaysia tahun 2019 kot. Dia punya rasa bangga tu, ya Allah, sayunya tengok Malaysia dekat di mata dunia. Macam itulah, contohlah paling dekat, kereta Malaysia. Tahu kau tak suka Pro 2, kau tak suka Proton, at least kau kena banggalah Malaysia negara kecil mampu mengeluarkan kereta sekarang ni bermutu tinggi. Aku pakai kereta Malaysia je. Faham, itu pilihan korang. Nak guna brand apa ke, duit korang. Bukan aku bagi duit pun. Nak beli apa, beli. Tapi at least kau kena berbangga lah. Sikit lah, ada rasa bangga lah. Contohnya macam tiba-tiba ada penyanyi Malaysia. Pergi menjuarai America's Got Talent. Contohlah. Kau kena ada rasa bangga, rasa proud. Wow, ini tanah air aku ni. Tengok, dah sampai ke peringkat antarabangsa. Ada jentikan dekat hati kau sikit lah bila tengok Malaysia ni di mata dunia dan juga pencapaian-pencapaian yang Malaysia pernah ada ataupun akan ada nanti. Dan yang last sekali, yang ni isu yang sangat sensitif lah, iaitu racism. Terus terang lah aku nak cakap dekat korang, selagi mana kau lahir dekat Malaysia, asal-usul kau mana pun, kau adalah rakyat Malaysia. Aku tahu ada sesetengah kaum yang masih menyayangi dia punya asal usul dia. Fine. Tak apa kau nak bangga, tapi bangga dekat diri sendiri, sendiri-sendiri untuk engkau dan family kau saja dahlah. Tak perlulah sampai kau nak buat tugu, nak buat wallpaper, nak keluar dekat Facebook, sokong komunis, apa semua. No. Janganlah. Kau lahir dekat Malaysia,
kau orang Malaysia, tak kira kau bangsa apa pun. Tak perlu nak menghasut orang, nak mengajak orang, lepas tu kau nak menentang pula. Yang tu sifat yang kau kena buanglah. Itu kena berbangga daripada kita punya negarawan daripada India. Ha? India? Ha, contohlah kan. Kau tak payah duduk Malaysia lah. Kau pergi je India. Senang cerita. Kau dah orang Malaysia, IC kau Malaysia, kau cerita pasal Malaysia je. Kalau kau nak membangga-banggakan dengan asal-usul kau, dekat kalangan kau, cukup. Aku tak halang. Masing-masing ada hak masing-masing. Tapi buat benda tu daripada kalangan kau sahaja. Sebab bila kau menyemarakkan semangat-semangat asal-usul ni, itu yang akan menyebabkan sifat rasis tu. Kita tak nak ada perbezaan walaupun kita ada berbeza daripada warna kulit, dari segi bahasa, dari segi agama, dari segi budaya. Semua tu kita patut raikan dan kita patut berbangga dengan kepelbagaian yang ada dekat Malaysia ni. Tapi itu bukan alasan untuk engkau nak jadi rasis. Rasis bila kau nak mengasing-asingkan diri. Oi, aku Cina. Oh, aku India. Oh, aku Melayu. Budaya engkau, budaya engkau. Budaya aku, budaya aku. No. Kita kena meraikan dan kena hormat antara satu sama lain. Budaya dia, agama dia, kita hormat lah. Dah memang itu budaya dia. Kau nak buat macam mana? Tapi jangan nak over sangat lah. Ha, itu je lah aku nak cakap. Macam aku cakap tadi lah, jangan nak over sangat. Membangga-banggakan, oi, dia pocin peng lah benda lah. No. Kalau aku jumpa orang macam ni, aku tak cakap banyak. Aku tumbuk je. Dan dipersilakan keluar daripada Malaysia. Itu je antara yang aku boleh senaraikan. Sebab apa yang kau tak boleh duduk dekat Malaysia? Sebab apa kau tak layak nak digelarkan sebagai rakyat Malaysia? Sekiranya korang ada lagi poin-poin yang korang nak highlight, tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Dan jangan lupa untuk tekan butang share. Share benda ni, biar buka mata orang sikit. Okay, ini aku bagi tahu ni poin-poin yang selari dengan keadaan kita sekarang ni. Realiti tu pahit, tapi inilah yang kita kena berhadapan. Dan kita kena buang semua benda-benda yang negatif ni, supaya kita ni layak untuk menjadi rakyat Malaysia, layak duduk dekat tanah air kita. Tak suka ada sifat-sifat negatif ni, tak payah sembang banyak, keluar daripada Malaysia. Itu tandanya kau tak bersyukur. Jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video daripada Rais Hamid Aris TV selepas ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, sikit lagi nak 200,000 subscriber insyaAllah. Semoga semuanya dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik, jaga SOP, jaga diri, jaga family, kita jaga kita. Assalamualaikum, bye-bye.